Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Jigimin Channel. In the house yo. Buset. Belum turun udah ada yang meninggal. Artinya apa? Siap-siaplah kalian semua. Akan menyusul ya. Isi gaya gua banyak kali, Bos. Bosan nangis. Enggak usah nangis lagi. Itu mau usah nangis. Ngerengek aja enggak apa-apa. Kita jangan sok-sokan dulu ya. Nah, itu dia. Rip. Mana ada orang? Banyak sultan ini. Waduh. Senggol dong. Ih. Mati ke Sultan. Sultan? Ini Sultan ya? Itu saja kemampuanmu. Hah? Turun sini lagi Sultan. Saya ratakan lagi kalian di sini. Sombong amat. Aduh guys, sama Sultan, Sultin, Sultan. Kalau kita udah megang uji sama AMP, nggak takut aku. Mental udah terbentuk ya kan. Ini yang jadi. Bye, have a great time. Makanya, jangan kebanyakan gaya. Main masa main gaya gitu loh. Pakai strategi aja ya enggak, guys? Iya. Tinju rata. Kirain jago. Bisa aja tadi. Gayanya doang keras ya. Skinnya doang keras ya. Skill mah biasa aja. Pindah dulu deh. Help lah kalian, mana bisa aku tolong? Jarak itu jauh sekali. Nih musuh kalau berani turun sini gue bantai semua guys. Terposin kira atas semua sama kita, percaya nggak? Lo kuasain, ini tempat paling aman ya. Ini tempat paling ngeri ya di posin guys. Orang yang menguasai posin kira area sini dia bakal menang. Orang yang menguasai area sini dia bakal menang guys, percaya sama gue. Mana tadi yang gue bunuh, turun sini lah ya kalian. Yang merasa hebat boleh turun sini. Gue kasih tahu siapa yang menguasai Pochinki. Merasa jago turun sini, kita tahu guys. Siapakah yang menguasai Pochinki? Oh, kepencet. Gak apa-apa lah, mancing-mancing game kan enak. Ini temennya, gue pernah ketemu satu squad Sultan, gue bantai kayak gini guys. Ini namanya TPP paling keras. Dengan dua senjata jarak dekat paling GG. Musuhnya mau pro player ya kan, sekelas dunia pun gue gak takut. Kayaknya musuhnya gak berani terpotong. Kompot semua ya. Ntar guys ya. Kalau musuhnya keras turun sini dia. Kalau dia keras, kalau nggak keras ya sudah kita maklumin aja lah guys ya. Namanya orang ada yang menyalir enggak, ya kan? Mana di mana musuhnya di mana? Tuh turun sini dong bro. A few inches later. Kebom.
kepedean ya kan. Jangan kepedean, bos, bos. Buat itu. Sampahin gua sih. Salah gue bunyi. Ngebom. Gua udah ngeliat dia ngebom. Si itu ada itu. Bruh. Surprise. Easy. Aduh, mana nih sultan-sultannya gak berani turun sini, guys. Tak ada yang berani turun sini lagi karena sudah kena mental semuanya. Rata ya. Sultannya tak berani turun sini. Langsung pindah orang itu. Ada spot kita ratakan sendirian. Oh, ada orang lagi tuh. Tiga berdetik. No hot deh. Mana nembak gua? Surprise! Bye! Biarin lah. Kalo gua mati zona, mending gua turun dah. Gua turun di situ. Mobil gua di situ tadi. Lah hilang. What the hell? Bagi gua dia bawa pergi loh. Suatu hal yang menyebalkan. Bagi gua dibawa kabur, guys. Wah, temen gua nomor 1 mati sama si Sultan ya. Pasti mereka ngekill terus. Oke aja mereka semua tadi bawa ini. Bawa apa namanya? Bawa kumbang, kalau enggak mah ada mati semua. Itu sih banyak nge-kill. Lawan orang kayak gini harus sabar. Sebagai strategi. Kalau barbar kalah pasti. 4 orang mereka kita sendirian. Kalau by one gue jabanin ya. Tadi juga mereka majunya satu-satu sih sama gue. Bantai ya. Mereka biasanya over PD. Nyawa gue masih ada, ah habis guys.
Kayaknya susah sih ini. Kecuali gue gak habis di mereka. Rata ini sama gue 4. Jilid 2. Kalau lengah mereka mati nih. Kena-kenaan semuanya. Yah gak zona lagi kita. Apa sebenernya gue? Kita mati di kumbang. Musuhnya kemungkinan ke Yes Knight atau ke Skull. Kalau lawan 4 itu enaknya jarak menengah, jarak dekat. Tapi enggak banget, jarak seginilah, segini sini ke rumah gitu. Enggak sampai sih, lebih dekat lagi. Kalau enggak bisa menang. Susah. Ditembak berempat cuman satu orang 2 peluru mati kita. Dan kita harus benar-benar kayak senyap gitu loh. Baru bisa dapat rumah susah pak. Ada orang di sana. Senyap senyap. Nomor apa sih hidup loh? Tembakan sih di sini untungnya. Biasanya sini ada yang ngambil, jadi gua tunggu di sini aja. Tapi itu dia ada mobil ya? Enggak. Perang mereka. Butuh mobil nih. Itu ada. Pesta mereka ngekill 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 terus. Gua nggak ada pilihan sih. Ada orang sana, sabar ya. Gua harus selalu boosting. Oh, di situ orang itu. Mati lah sama gua. Di situ mereka guys. Tempat ngidupin yang sini. Harusnya bisa dapat 1-2 orang sih. Diratain sama mereka. Enak lah kita tadi ngecil mulu. Sumpah. Mulu kalian ya. Ngecil mulu mereka. Sini lo ngeras gue. Berempat gak takut gue. Nope. Nope. Mati kesultan. Sultan. Sinilah Sultan. Keren jago kau. Kalian tadi nge-kill ya kan? Ketemu bang aja udah mati kalian ya. Sabar kalian. Ada party lain soalnya. Nope.
Surprise. Mat kok cupu. Bilang ya, sosokan di sini. Rata sama sini. Yang penting kita matikan dulu ya ini ya. Para ini ya guys ya. Para ini, gue jadi toxic sekarang mainnya. Sebel gue kadang-kadang. Gak bagi-bagi kill orangnya sih. Gue dibantu sama yang jauh sih. Ada bapak-bapak teman-teman. Aduh bodoh kali Bang EJ. Bodoh kali. Kenapa kau pencet semua gitu? Ah kacau guys. Udah seru lo guys. Gue ratain lo dua kali Sultan. Ah males lah. Tadi gue mau nge-heal gue cancel. Mati ya. Ah udahlah.